Untuk dari warnanya, ini gua jelasin dulu dari warnanya ya. Ini warnanya pakai warna biru ya. Ini lebih cenderung ke biru Doraemon sih. Oke, balik lagi masih bersama gue Sobrai di channel Anjang Bisbahudin. Jadi di kali video kali ini gue mau review ini ya, Vario, motor Vario. Untuk lebih jalan lanjutnya kalian saksikan aja. Oh, oke, videonya jangan di skip. Oke, tapi sebelum itu buat yang baru gabung di channel gue, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, so sekarang kita ke inti videonya. Tapi sebelum ke inti videonya, kalian lihat dulu sinematik berikut ini. Oke, sebelum ke inti videonya, gue mau ini dulu ya, jelasin dulu lah. Ini Vario-nya untuk dari konsepnya, ini konsepnya baby look ya. Untuk dari regulasi ini gak terpaku sama regulasi ya gitu. Intinya ini Vario baby look daily as. Oke, sekarang tanpa banyak basa-basi, sekarang kita ke inti videonya. Untuk dari warnanya, ini gua jelasin dulu dari warnanya ya. Ini warnanya pakai warna biru ya. Ini lebih cenderung ke biru Doraemon sih kalau menurut gua, tapi gua sih nggak tahu. Kalau ada yang tahu soal warna kayak gini, komen aja di bawah. Ini lihat sebelah sini coba. Lihat, ini kan warnanya kayak gini ya. Oke, sekarang kita bahas dulu dari atas ya. Seperti biasa kita bahas dulu dari atas dah. Kita bahas dari spion dulu ya. Untuk dari spionnya ini pakai spion Tuton ya, yang batoknya batok karbon. Ini udah biasa lah, kalau anak-anak modifikasi udah pasti ada pada tahu lah, nggak mungkin nggak tahu kayak gini. Ini pakai monel bawaannya ya. Ini sebelah sini juga pakai monel bawaannya ya. Ini lihat. Untuk dari master remnya ini masih pakai master rem ori ya. Cuman tutupnya aja udah diganti sama yang kayak gini, yang tabung kayak gini ya. Dan dari handle remnya ini masih pakai handle rem ori. Belum lah ini kayak gini ya, karena motornya juga ini pakai buat harian. Ini motornya pakai harian ya. Kalau misalkan ada yang lecet-lecet kayak gini ya maklumin aja lah. Ini motornya juga buat dipakai buat harian. Jadi pakai buat sehari-hari lah. Intinya kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke ini, ke hand gripnya ya. Ini hand gripnya pakai karbon ya kayak gini. Cuman nggak tahu nih mereknya apa. Udah pudar juga, nggak kelihatan. Udah lama juga pokoknya. Ini juga sih karena sebelah sini kayak gini ya.
Untuk dari saklar-saklarnya, untuk dari saklar-saklarnya ini lihat ya, masih pada orian, masih pasti pada ori juga, ini juga ya, udah pasti pada ori ya. Oke, sekarang kita ke sebelah sini dulu ya. Oke, untuk dari ini visornya ya, udah di karbon juga, udah pakai stiker juga ya, biar agak pemanis katanya ini, pakai Thailand forever. Untuk dari dasinya juga ini udah pakai karbon juga. Ini juga udah pakai baut cerutu ya, yang warna kayak gini. Oke, kita bahas dari stripping ya. Ini strippingnya pakai sini sebelah sini. Ini strippingnya pakai speed stripping transparan ya. Stripping click yang transparan ya. Ini kayak gini, lihat. Ini yang transparan sih, udah transparan ya, yang click. Nah, dari sebelah sininya lihat. Untuk dari lampu-lampunya ini masih pakai lampu orian ya. Ini pasti pakai ori, masih pakai ori. Oke, sekarang kita ke bawah ya. Sebelah sini kita ke bawah dulu. Ini dari bawahnya ini sok masih pakai sok ori ya. Masih ripnya juga masih warna ori, pakai warna hitam. Dan ini dari selang remnya masih pakai ori juga, dari kaliper juga ini pasti pakai ori. Ini dari baut-baut juga pasti pakai ori, dari asrodanya juga ini pasti pakai ori ya. Karena ini motornya juga dipakai buat harian, dan ini dari disnya juga pasti pakai ori, ini baut-bautnya juga masih pakai ori. Ini dari peleknya pasti pakai pelek ori, cuman ini udah dilipen ya, ripen silver, udah dilipen silver. Dan ini dari bannya pakai ban swallow, ukuran bannya 50/100. Nah, banyak yang nanyain ke gua ya, motor ini ban pakai ban berapa gitu. Kemarin gua kan posting di Facebook gua ya, nanyain ini bannya ukuran depannya 50/100. Oke, kita ke sebelah sini aja ya. Ini dari ini juga nih, tuh ada ininya, stiker-stiker. Ini, sorry, ini bukan Endor, ND Speed Shop. Ini udah pakai karpet juga ya, pakai karpet variasi, katanya biar lebih manis aja, biar nyambungin sama warna yang kayak di sini. Oke, sekarang kita ke sebelah sini aja ya. Untuk dari soknya ini pakai sok soa ya. Ukuran 310 ini udah pakai peninggi juga biar agak nungging katanya. Ini sih kata anak-anak sekarang lah, dibilang bisa dibilang kalau bukan, kalau belum pakai sok kayak gini, belum Thai look atau belum baby look lah katanya. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke ini ya, box filternya. Ini dari box filternya masih pakai orian ya, belum di apa-apa, belum di karbon juga. Ini dari cuman pakai pemanis ya, emblem ESP Tuton ya. Untuk dari baut-bautnya ini masih pakai ori. Kita ke CVT ya. Ini dari CVT-nya udah ripen silver juga ya. Di baut-baut CVT-nya masih pada orian. Ini kan motornya juga dipakai buat harian lah. Untuk dari selahan atau kickstarter ya, gua sih umumnya gitu ngomongin kayak gini itu namanya gua selahan, atau yang lebih tahu lagi lah, komen aja di bawah pokoknya. Nah, ini baut-bautnya pasti pakai ori ya. Ini dari stepnya udah pasti step Tuton, cuman yang model per kayak gini ya. Ini tuh dulu sih sempat hit ya, step kayak gini maksudnya. Ini pakai kayak gini, katanya suka kayak gini, yang gua gak tahu sih, tapi nyambungin sih warnanya Tuton lah sama ini juga. Oke, dari kaki-kakinya ini pasti pakai kaki-kaki Tuton ya, dari NTH. Ini ukuran 17 dan yang sampingnya juga pakai Tuton ya, ukuran 17. Oke, apalagi ya kita yang harus kita bahas. Oke, kita mungkin ke sebelah sini ya. Lihat tunggu sebelah sini. Oh, ini juga sama ya, masih kayak gini. Untuk dari tutup kipasnya juga ini masih pakai pada orian ya, ori ini belum di karbon juga. Selang-selang dalamnya juga masih pada orian. Ya, ini konsepnya sih daily as lah. Ini dari tamengnya juga masih pada pakai ori. Cuman karena knalpotnya ini udah pakai knalpotnya, udah pakai knalpot Mars ya. Udah pakai knalpot Mars. Katanya sih ini ember. Pokoknya tungguin aja, nanti gua bakalan bikin video test ride-nya. Tungguin aja pokoknya, nanti gua bakalan bikin test ride-nya. Ini gua salpok nih pakai kayak gini. Untuk dari pelek belakangnya ini masih pakai ori, cuman udah di repaint ya warna silver. Dan dari ban belakangnya juga pakai ban swallow ukuran 60/90 ya. Oke, sekarang kita ke sini aja, ke atas. Ini dari atasnya pakai sarung jok biker yang karbon. Untuk dari behelnya ini pasti pakai behel ori ya, repaint silver juga. Sekarang kita ke sini aja ya. Lanjut ke ini bingkai plat nomornya. Ini pakai bingkai Tuton ya. Cuman ini plat nomornya nggak ada, depan nggak ada, belakang nggak ada. Ini nggak patut dicontoh sih. Kalau untuk safety nggak safety, pokoknya bakalan ditilang polisi. Jangan dicontoh-contoh aja lah. Kalau misalkan untuk safety, pakaiin aja plat nomornya depan yang belakang biar nggak kena tilang polisi.
Oke, apalagi ya yang kita harus bahas dari motor ini? Kayaknya segitu aja. Ya, apalagi yang harus kita bahas. Udah segitu aja mungkin ya untuk review motor Vario Baby Look Daily As pokoknya. Kita tanya-tanya dulu ke yang punyanya. Sini. Kita tanya-tanya dulu yang punyanya. Oke, ini dengan siapa? Rijal. Untuk Instagramnya nanti gue cantumin di deskripsi. Pokoknya gue bakalan taruh Instagramnya di deskripsi. Oke, untuk nama Instagramnya apa? Muhammad Rijal 1945. Oke, nanti pokoknya untuk lebih jelasnya gue bakalan cantumin aja di deskripsi pokoknya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video review Vario Daily As-nya. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan jika ada saran dan kritikan, tulis di kolom komentar. Share jika menurut kalian konten ini bermanfaat. Oke, segitu aja untuk videonya. Jika ada saran dan kritikan, tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan yang paling penting di subscribe. Biar channel ini makin berkembang dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian, hargai setiap konten. Karena bikin video itu nggak gampang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.